Selamat pagi Bapak Ibu guru yang hebat. Sesi kali ini saya akan mencoba menyampaikan materi cara membuat sertifikat dengan cepat. Yang pertama kita harus sediakan file Word-nya dulu, format sertifikatnya. Di sini sudah saya sediakan format sertifikat. Selanjutnya kita siapkan daftar nilai dalam bentuk file Excel berupa tabel di data siswa berikut dengan nilai siswa. Setelah kita menyiapkan dua file seperti yang saya sebutkan tadi, file Word dan file Excel-nya, selanjutnya kita buka file Word. Kita arahkan di sini, kita akan mengisikan nomor, nama siswa, tempat tanggal lahir, kemudian nilai-nilainya di sini, kita akan entrikan di sertifikat ini. Kita pertama kita pilih mailing, kemudian kita pilih start mail match sini. Kita pilih step by step. Selanjutnya, langkah pertama kita pilih next. Pada langkah kedua kita pilih next lagi. Kemudian ini kita pilih browse. Kita arahkan di mana kita menyimpan file Excel-nya. Kita pilih desktop. Kemudian di sini saya simpan filenya, daftar nilai, kemudian saya open. Sheet 1, file rekap yang kita inginkan berada di sheet 1, kita pilih OK. Ini ditampilkan data yang akan kita input, kita pilih OK. Setelah kita berhasil mengimpor, kemudian kita pilih mailing, insert match. Nah, di sini kita akan isikan nomor, anggaplah ini nomor surat ya, kita blok dulu. Kemudian kita pilih insert, kemudian kita pilih nomor seri. Selanjutnya di sini nama, kita klik di sini, insert, pilih nama. Lahir di, kita pilih tempat, berarti insert, tempat lahir, kemudian koma, spasi, sejarah, masukkan tanggal lahir. Seperti itu. Selanjutnya untuk nilai juga kita bisa isikan jurnal, buku besar, siklus, pajak, kompak, kemudian nilai akhir. Nah, kita bisa pilih preview result untuk melihat hasilnya. Ini seperti ini ya. Oke, untuk melihat peserta yang kedua, kita bisa pilih, otomatis nilainya akan berubah. Nomor 3 dan seterusnya ini akan berubah. Nah, untuk mencetaknya kita bisa pilih biasa file print, kemudian kita cetak. Demikian cara membuat email. Jadi demikian cara membuat surat sertifikat dengan cepat. Jadi di sini berapa banyak sertifikat, caranya atau langkahnya sama. Jadi pekerjaan kita menjadi lebih mudah. Demikian. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih.